Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Rosaria Peanut Crackers Biscuit. Ya, ini dari UBM Biscuit ya. Unitnya Duaru Biscuit Manufacturer Sidoarjo. Ya, harga seribuan. Ya, logo HAL Indonesia dan logo SNI-nya, berisinya 18 gram. Cracker sandwich dengan krim kacang. Ada informasi nilai gizi, lemak dan sebagainya. Gulanya 4 gram, garamnya 105 mg. Ada logo jagalah kebersihan. Websitenya ubmbiskuit.com, BBMRI, dan barcode. Lanjut kita lihat bagian sebelah sininya. Di sini ada yang lainnya ya. Komposisi tepung terigu, lemak dari roti, gula, minyak nabati, pasta, kacang, dextrosa, pengembang, juga natrium hidrogen karbonat, bukuai, garam, pengusir kedelai, dan enzim protease. Nah, di bawahnya versi bahasa Inggris ya, versi bahasa Inggrisnya. Mengandung alergen, bahan yang diserap tebal. Oke, nah seperti itu dari segi tampil kemasan dari Rosaria Peanut Cracker Biscuit. Dan kita lihat untuk segi isinya ya. Nah ini isinya ya. Nah ini crackers ya. Dan kita lihat krim kacangnya. Nah ini krimnya. Kita coba untuk segi rasanya ya. Ya. Krekernya asin, krim kacangnya enak. Enak. Ya, krekernya ini renyah, krim kacangnya juga mantap. Ya, direkomendasikan untuk dicoba dari Rosaria Peanut Crackers Biskuitnya. Harga seribuan, isinya ini ada 3. Oke, sekian review produk kali ini dari Rosaria Peanut Crackers Biskuitnya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!